gerbangnya. Kayaknya lebih enak berdiri nih. Kan seru jadinya. Anggap aja kayak lagi naik snake board. Aduh, si bos pakai karpet terbang gak bilang-bilang lagi sendirian. Enak banget. Aku yang dibotor jatuh, bos. Aduh, aduh, aduh. 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 Aduh, aduh, gimana nih? Aduh, aduh, aku jadi takut. Bos! Om Jin, tolongin aku. Wah, 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 wah. Aduh, hampir Jin. Copot nih jantung Om Jin. Kan Om Jin udah bilang, jangan naik karpet sendirian. Itu karpet kan cuma nurut sama Om Jin doang, bos. Untung ada burung teman Om Jin tuh. Kecil-kecil tapi kuat. Kalau enggak tadi jatuh, aduh, bos. Nggak ngerti lagi deh Om Jin gimana deh. Salah Om Jin sih. Kok salah Om Jin? Ya iya Om Jin. Lagi Om Jin, taruh kunci karpet sembarangan. Kunci karpet? Emang mobil, bos? Wah. Om Jin yang salah ya? Yaudah, kalau gitu Om Jin ajarin dong. Gimana cara naik karpet terbang yang benar? Gak bisa, bos. Bos harus tumbuh besar dulu. Umur 17 tahun, nanti bisa ambil ujian SIM, bos. Hah? SIM? Maksudnya surat izin mengemudi ya, Om Jin? Bukan, bos. Itu surat izin mengendalikan karpet ajaib, bos. Wah. Nah, Om Jin bisa aja. Iya, dong. Om Jin. Wah. Kalau terbang di cuaca kayak gini, itu bukan masalah cuaca atau gimana. Tapi aneh jadi lapar. Di langit gini mana ada supermarket ya. Drive-thru juga kagak ada. Aneh kan ajaib, bisa bikin supermarket sendiri. Wah. Makanya, langsung aja. Lep. Wah. Nah, aneh sudah kenyang. Halo. Botol apa nih? Kayak botol jin. Buka aja kali ya. Wah, aku
Mas. Tuh kan beneran jin. Makasih ya, kamu udah nyelamatin aku. Iya, sama-sama. Kok kamu bisa ngeliat aku sih? Iya, aku emang punya indera keenam, jadi aku bisa ngeliat kamu dan makhluk halus lainnya. Ini yang aku cari. Maksudnya? Aku udah janji, waktu aku di dalam botol, barang siapa yang bisa nyelamatin aku, kalau laki-laki, aku jadiin saudara. Nah, kalau perempuan, aku jadiin istri. Sekarang kamu harus jadi istri aku. Enggak mau aku. Lagian kan yang janji kamu, bukan aku. Loh, kok kamu gak mau sih maunya? Enggak. Mau? Enggak. Ya, maulah. Enggak. Ya? Enggak. Mau deh. Enggak, pokoknya enggak. Mau pokoknya ya? Enggak. Ya, dia malah pergi. Bos. Wah. Om Jin, kok ketemu lagi sih? Kalau gitu, kita ngapain dari pamitan? Ini bos, gimana cara ngomongnya? Aduh. Jadi gini bos, tadinya Om Jin mau pamitan bos. Om Jin ada perlu nih. Ani ini harus ninggalin bos sehari dua hari gitu bos. Boleh ya bos? Sehari dua hari? Ninggalin aku? Lah, terus kalau aku misalnya dikejar sama anak buahnya Pak Billy, gimana dong Om Jin? Iya ya, gampang bos. Ane kasih aja nih, alat ajaib. Ajaib? Iya. Markibil, markijib. Wah. Mari kita panggil alat ajaib. Wah. Nung-nung-nung. Snackboard doang. Jin juga punya kali Om Jin di rumah. Enak aja snackboard doang. Ini snackboard ajaib, bos. Bagus ini. Nih, kalau bos naik ini nih. Bisa kencang bos. Kencang? Kayak flash. Shuh, gitu bos. Bisa terbang lagi. Bisa terbang? Iya. Nih, di sini bisa keluar senjata bos. Tinggal sebut aja. Tembak. Gitu. Nih bos, cobain bos. Coba ya. Om Jin pergi dulu ya bos. Dua hari. Sip Om Jin. Ini pergi dulu. Nah, Jin coba ah. Siapa tahu Jin bisa lari kencang kayak Flash. Wih, keren. 1, 2, 3. Wah, ternyata juga bisa terbang. Keren. Wah, iya. Ih, jongkok juga bisa. Wah. Ajaib bener nih snackboard. Wah. Lanjut. Gimana mau kurus? Kalau baru satu kali aja, udah disuapin lagi. Baru naik lagi, disuapin lagi. Gak bisa kurus, Papa Ma. Papa gak tahu ya? Yang namanya olahraga itu juga perlu asupan energi. Nah, ini namanya makan. Ayo, cepet. Jadi olahraga sambil makan. Ayo, cepet, lanjut, Pak. Iya, sebentar. Iya. Bagus. Lanjut. Ayo, Pap, lagi. Lagi, bentar. Tarik napas dulu. Pak, nih ya, Mama bilangin. Ntar kalau Papa olahraganya begini, baru-baru begini, tiba-tiba gak makan, nanti Papa pingsan. Kalau pingsan gimana yang repot kan Mama juga. Ya enggak? Ayo, di sini, yang sebelah sini. Ayo, naik kurang. Ayo, buat hati. Si Papa gimana sih? Ayo, lanjut. Masukin lagi. Lagi. Kamu ngapain sih? Ya, aku kan tadi udah bilang sama kamu. Aku itu mau nikahin kamu. Tapi kan aku gak mau. Aku tuh udah janji. Nih, kamu harus tahu ya. Di negeri jin itu, kalau misalnya udah berjanji, gak bisa dilanggar. Kalau dilanggar, nanti aku bisa dihukum di negeri jin. Ya, itu derita kamu, bukan derita aku. Emang aku kurang apa sih? Kurang ganteng? Ya, kalau situ ngerasa sih. G-
ganteng ah. Masa? Coba lihat lagi. Ganteng ah. Coba lihat lagi. Ganteng bener. Gimana sih? Hei! Dia pergi. Oh, apa mungkin aku berpakaian seperti jin ini ya? Jadi dia gak mau. Oh, aku tahu. Kayaknya aku harus berpenampilan seperti manusia nih, supaya lebih menarik. Dek. Ya, Om. Tuh. Sah. Yes, of course, baby. Ya, Om, ada apa? Ya kenalin. Nama saya Kardiman. Kardiman. Cukup dipanggil Kardiman. Kardiman. Nah. Kalau saya teh Sutarman, panggil saja Sutarman gitu. Oh. Ya. Siap, Bang. Tapi kok namanya kayak hampir mirip-mirip gitu ya, ada man-mannya gitu. Oh, mirip karena ada man-mannya. Karena kita berdua sama-sama dari keturunan Anuman. Kita punya paman mungkin jadi man gitu. Karena kita laki-laki gitu, Adek. Jadi ada man. Bahasa Inggrisnya kan man. Superman. Iya. Terus kalau boleh tahu nama aslinya siapa ya? Oh. Kenalin. Boni. Boni. Iya. Kalau saya mah Lodi. Oh, Lodi. Boni, Lodi. Iya. Keren namanya. Oh, iya, pasti kayak orangnya. Lodi. Wah, hebat ya naik skateboardnya. Hebat apaan? Ya kabur, Lod. Kenapa tuh pakai ngomong Lodi, Boni? Kasih nama Boni, Lodi. Ya udah, kejar. Bentar, biar penyamaran kita nggak ketahuan. Kan udah ketahuan. John! John! Gimana nih? Dong! Aduh! Syukurin kamu! Akhirnya kayak lagunya Roma Irama. Lah, kok Roma Irama? Jatuh bangun, Babi. Aku mengejarmu. Itu kan kamu. Mengejarmu. Mau kemana kamu, eh? Mama, papa tolongin Jo. Mama, papa. Ngapain manggil mama, papa? Kok kita aja gak ngajakin ibu bapak kita? Betul, Kak. Sekarang mana botol saktinya? Cepat. Iya, serahin botolnya. Gak mau. Nangis. Gak mau. Botolnya di mana? Nangis. Di rumah. Hai. Aduh. Udah gini aja, Lot. Apa? Mendingan kita paksa saja anak ini. Kita tangkap aja lah. Iya. Satu. Dua, tiga! Wah. Rasain loh. Makanya, kapok dong ngejar Jun. Itu tuh akibatnya orang jahat. Wah. Bagetes! Dadah! Di dalam, Ajaib!
bisa terbang. Hei! Mana itu budak tuh? Yun! Yun! Mati! Aduh, woy! Nah, mati! Wah! Naon! Jan Belgedes! Belgedes, Belgedes, ninggal itu budak nak lompat tadi tuh. Aku tadi udah di atas. Aku udah di atas air. Ngapain kamu cepurin lagi? Habis lila, mana teh tuh dak? Ayo, turun kali tuh. Karena kamu sih. Belgedes, Belgedes, Belgedes lah. Yun! Jan! Kita ngapung. Berhenti, Jan! Kita ngapung. Tungguin. Tinggi-tinggi. Aduh, Jan. Jan, pada banget, Jan. Jodoh, gerakanmu gesit. Capek. Jan. Capek. Jadi kayak gini ya ide kreativitas kalian ya? Kayak gini ide penyamaran-penyamaran kalian, hah? Tapi masih... Gak usah dijawab ya. Saya gak butuh jawaban kalian. Kalau kayak gini, yang capek siapa? Saya. Kalau kayak gini, yang rugi siapa coba? Apakah saya? Kalau kayak gini, yang nyebur ke kolam siapa? Kita. Abdi. Nah, iya bener tuh. Tadi katanya gak boleh jawab. Kok sekarang boleh jawab, Mas Bro? Ini jawabannya bener, boleh jawab. Kalau salah gak boleh jawab. Tapi Kang Bro, coba pikirin atuh Kang Bro. Kita disuruh nyari botol itu teh, apa kita digaji enggak? Iya, iya, bener omongan kamu, Lot. Oh, dadi wong ki aja asal jeplak, asal ngomel. Oh, ngomel rono rene rono rene. Oh, wong kita tuh kerja itu kayak kerja rodi, enggak pernah digaji, ora tau dibayar. Mana? Asal domel. Janji, ngomong hungkul lah. Oh, makan janji. Oh, apa? Sorry. Well, gedes. Apa-apa, gampang di mana-mana juga tuh. So, praktek yang sama. Nesu iso. Neng ana dalarane. Ora. Kok kalian marah-marahin saya? Di sini yang dikontrak jadi bos siapa memang? Sampean. Anjeun. Kok kalian yang marah-marahin saya, ha? Iya. Mulai berani sama bos. Duduk lagi enggak? Ente, Kang Bro. Kalau kayak gini nih saya pengen cari anak buah bang. Kang Bro. Janganlah tuh Kang Bro. Kita berjuang mending gak dibayar daripada gak dijadiin anak buah, Mas Bro. Masalah perut ini mah. Iya, ini baru bagus kayak gini. Jangan ngomongin uang terus kalian. Iya. Saya terima lagi jadi anak buah kalian. Saya gak jadi cari anak buah baru. Iya. Susah soalnya. Hatur nuhun, Kang Bro. Saya terima lagi kalian. Tapi, Kang Bro, saya teh pengen nanya. Selama ini kita berdua teh disuruh nyari anak itu terus ngambil botolnya. Maksud dan tujuannya teh untuk apa, Kang Bro? Kan dulu saya sudah bilang, kalau botol itu jatuh ke tangan saya, akan saya jual kepada Pak Tommy seharga 5 miliar. 5 miliar adalah uang yang sangat banyak. Iya, Kang Bro. Aku kalau itu udah ngerti, Mas Bro. Sama ini, Bro. 5 miliar dijanjikan waktu itu. Dapat duit dari Pak Tommy. Tapi mana Pak Tommy-nya? Iya. Sampai sekarang gak ada konfirmasi. Saya juga sampai nyebur-nyebur begini. Tulang dibanting-banting. Sampai kita berserakan ke sana kemari. Sampai jatuh ke danau. Pak Tommy juga gak musuh. Gendes. Jadi gini ceritanya. Bentar. Tegar. Dengar. Saya coba tegar dulu ya. Kayaknya terlalu dalam, Mas. Jadi gini ya. Sebenarnya... Gili. Gili. Papa. Papa perhatikan, sepertinya kamu sedang melamun ya, Billy. Billy lagi galau, Pak. Ayo coba cerita sama Papa. Ada apa-apa sebenarnya yang bikin kamu galau, Billy? Waduh, Pak. Ngobrolnya di dalam aja gimana, Pak? Ini di luar nggak enak, Pak. Dilihat tetangga, nanti kita diomongin, Pak. Dalam, Pak. Ayo, Pak. Udah, nggak usah, Billy. Oh iya, Billy. Papa mau kasih kamu suatu amanat, Billy. Yang harus kamu pegang teguh dalam menjalani kehidupan yang fana ini, Billy. Amanat apa, Pak? Kalau suatu saat Papa meninggal, Billy, kamu harus mencari botol jin, Billy.
botol jin. Benar sekali, Billy. Sebuah botol, Billy, yang di dalamnya ada jin, Billy. Itu harus kamu cari sampai ketemu, Billy. Pak, itu jin loh, Pak, isinya, Pak. Ini papa lo, Billy. Papa udah tua. Papa minta tolong. Kamu harus mau berjanji, Billy, ya. Mau, ya? Aduh, yaudahlah, Pak. Billy berjanji demi papa akan mengejar botol itu sampai dapat. Oke, Pak? Ya, ya, ya. Itu baru anak papa, Billy. Repotin aja orang tua. Galau diganggu. Jadi begitu ceritanya. Oh. Begitu ya, Mas Bro, ceritanya. Tapi sebenarnya masih ada lagi ceritanya yang lebih lengkap lagi. Wow. Hah? Ceritanya itu masih panjang, Mas Bro. Ada. Oh, berarti ada nanti ngepok. Ada. Tung-tung lah ya kene teteh. Aduh, ya, ceritanya tua banget. Hoi. Jadi gini ya, perhatikan. Ini papa saya mendapat perintah dari papanya papa saya. Dan papa saya ada papanya lagi. Oh, papa. Di atas papa saya tadi ada papanya papa. Di papanya tadi papa, papa, dan papa terus. Papa tadi, di sininya papa. Cukup, 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 cukup. Lu papa lu. Iya, cukup. Bang, ih, papa jangan gitu dong. Mas, aku ke dalam duluan ya. Sini. Udah mendingan kamu aja yang di sini jagain mas kamu ya. Pastikan kalau dia selalu sit up. Mbak mau ke dalam dulu. Ya, tunggu ya, Pak. Udah di sini aja. Iya, Mbak. Aman. Papa! Dua piring lagi. Ampun gue! Lagi? Ya. Vroom, vroom. Selamat siang, anak-anak Jun. Selamat jam siang, Pak. Aduh, jangan tangkap Jun dong. Enggak, Jun. Siapa yang mau nangkep ya? Iya. Ya. Ya. Bener nih, Om. Bener. Serius? Serius. Nggak bohong, kan? Enggak. Gue nggak percaya. Serem malunya nih, ya. Wah. Kok Jun tahu ya, Bon? Iya, kok bisa ngerti. Mas, apa sih? Itu mata. Beli, Bon. Oh, sakit gigi. Oh, enggak, Jun. Ini mereka tadi habis makan. Enggak minum ya jadi kayak gini nih. Biasa, ceplos-ceplos ngomongnya. Jun enggak percaya nih sama Om bertiga. Pasti bohong. Pasti Om-om ini mau botol jin ya? Iya, Jun. Kita bertiga ini memang ada maunya. Sekarang, botolnya mana? Botol-botol ayo mana? Ya. Ya. Jun gak bawa, Om. Lagian kan, kalau Jun mau pergi, gak bawa botolnya. Ya, sekarang mana? Terus ditaruh mana sama kamu botolnya, Jun? Ya, botolnya ada di rumah, Om. Gini weh tuh, Jun. Kamu pulang dulu ke rumah, biar kita tunggu di sini. Ya, Mon? Iya, bener katanya Lodi. Wes kan udah mulai. Nah, sok lah. Pulang-pulang ambil botolnya. Jangan gitu dong, Om. Kalau Jun gak mau, jangan dipaksa. Yaudah, mendingan gini aja deh. Om boleh minta yang Jun bawa. Emang kamu bawa apa, Jun? Oh, lihat ya. Lihat nih, ya. Satu, dua, tiga. Wow. Jangan sembarangan kamu, Jun. Kayak nembak-nembak kayak gitu kamu. Om, jangan ngeles dong. Gak seru nih. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Aku gosong, aku gosong. Waduh, gimana nih? Om, maaf ya Om, udah kena Om. Maaf. Celing-meling kamu Jun, jadi nakal-nakal Jun. Sini-sini kamu Jun. Kasian orang ganteng-ganteng jadi gak bijak catur. Aduh,
Oh, Om, gimana? Bantuin dong, Om. Sini, sini, sini deh kamu deh. Iya, iya, iya. Jangan mulain kali, hati-hati. Kalau gitu kan kasihan orang. Tuh. Iya. Boleh ya tuh orangnya jadi hitam kayak gitu. Tuh, mukanya badannya hitam. Tuh, lihat kamu hati-hati. Tuh, mukanya jadi hitam. Jadi kayak Bill Gates, toh. Ini kok gak enak hati ya ninggalin si bos ya. Biasanya kalau aneh gak enak hati ini, si bos lagi ada apa-apa nih. Nah, diundi aja. Terusin balik. Duh. Terusin dong. Ulang. Coba yang lain nih. Terusin balik. Terusin juga. Salah nih. Balik terusin. Balik nih. Ini balik aja deh. Cilup. Kekok. Cilup. Kekok. Cilup. Udah. Gak bisa kabur kan? Iya. Gimana mau kabur? Orang diikat. Lah iya, orang keikat. Mas Bro, kita punya usul dong. Mendingan ini dikasih tulisan, biar keren kayaknya. Iya Kang Bro, tulisin di sini jual soto ceker. Jangan sembarangan kalian. Ini nih kain sakti ya, untuk mengusir jin akbar. Dari mana Kang Bro? Properti syuting. Hah? Properti syuting? Emang syuting apaan sih bos? Syuting Jin dan Jun. Keren itu. Yang bikin kepo. Ini nih kain sakti dari paranormal untuk mengusir Jin Akbar. Biasa ya. Wah. Tolongin aku. Lepaskan bos Ana. Oh, mau lepasin? Coba kamu lepasin sendiri kalau bisa sih. Iya bisa, dah iya. Gampang. Silomen. Bos, maaf sih bos. Om Jin harus cari cara lain, bos. Ini senang banget, bos. Ambil back, bos. Ampun, apa makanya? Permisi. Sepada. Ada tamu. Nal, Donald sayang, kamu tolong bukain pintu dong. Lihat tuh ada siapa tuh, ya? Masa? Lagi seru main game. Ih, anak mama sayang. Ayo dong tolongin mama. Mama kan lagi ngobrol sama Tante Alia. Iya. Orang lagi seru main game digangguin. Apa ya pagi-pagi gini? Om cari siapa, Om? Saya cari perempuan pakai baju olahraga warnanya. Oh, Tante Alia. Iya, betul. Tante Alia. Bilang temannya datang. Tapi Tante Alia lagi ngobrol sama Mama. Oh, lagi ngobrol sama Mama. Iya. Kalau ini sebagai hadiahnya gimana? Kamu bisa kan panggilkan Tante Alianya? Oke deh Om. Om tunggu di sini ya. Dono panggil Tante Alia. Oke. Yes. Akhirnya aku bisa ketemu sama cewek itu. Waduh. Gimana nih? Wah, selama benda itu ada, Ane gak bisa nyelamatin bos Ane. Aduh, Ane harus ngapain ya?
Ana punya ide. Wah. Kok kayak suara motor kita lah? Iya, tapi kuncinya di mana? Aku bawa. Nah, itu kok hidup? Waduh. Berarti ada maling. Iya. Ini maling sombong ini. Cina aja gak berani kesini, malah maling ya? Iya, ini mesti jelas maling yang gak up to date. Kenapa? Lah, masa maling-malingin maling? Iya, benar. Iya, taleng. Iya kan, bos? Yaudah, cepat-cepat. Yaudah, taruh situ. Tangan. Siapa yang datang? Nyariin mama ya? Enggak, mah. Tapi nyariin Tante Alia. Tante? Iya, Tante. Siapa? Nggak tahu, tapi omnya keren banget. Alia, kamu nggak pernah cerita-cerita deh sama Mbak kalau kamu punya pacar yang keren banget. Cerita dong. Bukan, Mbak. Bukan pacar aku. Ya udah, Alia lihat dulu ya. Motornya kok nyala sendiri? Ini emak aneh, si anak berdua ini. Kita bikin suruh olahraga dulu ya. Wak. Tiba-tiba hilang. Ya, aduh gimana nih lo? Pas TNK, BPKB. Berarti dibawa ke penadah. Lot. Oh iya, itu motornya Lot. Keburu dibawa penadah. Ayo, kabur. Wak. Lot! Ya! Lot! Ini Lot motornya, Lot! Iya! Aduh! Taman motor kita, Lot! Ayak ini, masih di sini. Iya. Olahraga etape kedua. Wak. Yaudah, Lot. Kita amanin motor kita. Yaudah, ayo. Motornya mana, Lot? Tadi di dia. Kemana, eh? Mana lagi, Lot? Penada kemana lagi? Kok bisa di situ? Kok kembali lagi ke rumah? Cepetan. Sebelum diambil sini, Akbar. Ayo, cepetan. Ayo, kesini, Lot. Untung, Lot. Ya. Motornya balik lagi ke rumah. Betul. Dicari-cari kesana kesini. Balik lagi gak juga. Aku gak ke penada sono sini. Iya. Temu-temu. Wah. Aku gak ada niat jahat kok. Aku cuma pengen kenalan sama kamu. Cie, Alia cie. Emang beneran keren loh. Wah, ini mesti papa dikasih tahu nih. Iya, kasih tahu papa. Nabrak mama sih sayang. Ih, mama yang buru-buru, kenapa Tasya ini omelin? Ih, gitu ya. Udah. Mama nyari papa dulu. Mana sana. Ih. Pa. Apa sih, Ma? Nih, Pa. Papa udah pernah tahu belum pacarnya Alia itu kayak apa? Belum. Pacarnya itu ada di depan. Keren, ganteng banget loh, Pa. Ganteng mana sama papa? Oh, ya 11-12 sih. Kalau dia keren, kalau ya. Papa keren banget. Keren bisa aja, Mama. Mau lihat tuh kita. Yaudah, yuk. Mana? Mama jadi penasaran nih, cepetan. Mana pacar kamu? Lah, perasaan tadi di sini berdiri.
Ya udah pulang ya. Ipa beneran lo tadi itu pacarnya ganteng banget. Mana sih? Enggak mbak, dia bukan pacar aku. Lagian baru kenal tadi kok. Ah masa bukan pacar? Udah deh Alia, kamu masih malu kan? Kenalin sama mas dan juga mbak, iya kan? Tuh kan, Pak, ini pasti dari pacar yang ganteng itu deh. Dari pacarnya kan? Maaf. Barusan begitu saya bawa, saya lupa mau ngasihnya kali ya. Tuh Bapak, ini yang keren banget kan? Ih, ganteng banget sih pacarnya. Tapi gantengan papa kan? Gantengan papa dong. Hidungnya sih mancung juga, Mak. Iya bener. Tapi mancungan hidung papa. Mancung. Mancung. Kamu bisa pergi sekarang gak? Alia jangan disuruh pulang dulu. Ngapain buru-buru amat? Masuk aja dulu ke dalam, ya kan, Pak ya? Wah. Om Jin. Sebentar, Mas. Ini motornya nih, ganggu aja. Aduh, ampun, ampun. Aduh, jangan buru saya, jangan buru saya. Kita ada di sini di dalam. Iya. Tadi kan kita di luar. Iya, betul. Ampun, ampun, jangan buru saya. Jangan buru saya, tahu saya banyak salah. Saya enggak pernah gaji kalian. Kalau kalian enggak bunuh saya akan naikkan gaji kalian 3 kali lipat. Gratis voucher karaoke. Tunjangan BPJE, tunjangan anak dan gratis perpanjangan STNK 5 tahun. Wow. Oh, saya jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Iya, Mas Bro. Wong tadi tuh kita enggak mau bunuh Mas Bro. Ini jalan sendiri deh tadi juga ketarik. Kita ketarik sama motor. Oh, bukan mau bunuh saya kalian ternyata. Enggak. Ya udah kalau gitu. Tapi tunjangan? Iya. Tunjangan apa? Tadi STNK 5 tahun. Siapa emang saya samsat? Enggak ada. Voucher karaoke? Enggak ada. Siapa yang pernah bilang kayak gitu? Kalian halusinasi. Enggak ada. Belum 2 detik tadi. Enggak ada. Beres, bos. Iya. Sampai lupa namanya siapa tadi? Faisal. Oh iya. Maaf, De Faisal kerja di mana ya? Kerja di negeri jin. Huh? Negeri jin? Maksud saya. Saya kerja di perusahaan jin. Oh, ya ampun, Pak. Maksudnya itu kan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh, Pak. Kerja di perusahaan jeans itu mengerjakan semua yang berbau tentang jeans. Jeans ini lah jeans. Ya, celana jeans, rok jeans, baju jeans. Iya, bukan begitu ya? Betul. Iya. Alia, kok diam aja? Buatin minum dong. Iya. Sampai minum. Alia. Iya. Aduh, gimana ya caranya supaya jin itu pergi dari sini? Ada gunanya juga nih punya keponakan usil kayak Donald. Donald, sini. Tante. Ada apa, Tante? Gini, Tante ada sedikit keperluan sama Donald. Donald mau bantu Tante, kan? Sip, Tante. Paham, kan? Serahin ke Donald, Tante. Sip. Tapi kapan Tante traktirin Donald makan ke mall? Ya nanti dong, kerja aja belum. Nanti kalau udah beres, pasti Tante traktir, ya.
Oke deh tante. Oke. Ya udah sekarang Donal laksanain tugas Donal. Sana. Sip tante. Sip. Yes. Ya, keren ya tempat kerjanya ya. Loh, kok malah Donald yang buatin minumnya? Tante Alia mana? Tante Alia sakit perut. Jadinya Donald yang buatin minumannya. Oh, iya. Aduh, Donald pinter banget ya, Pak ya. Ya udah kasih, taruh-taruh sayang. Gimana mau tumpah? Gelasnya kamu tutup plastik. Perasaan, tadi nggak ada plastiknya. Aduh, maaf ya Dek Faisal ya. Ini emang namanya juga anak-anak, belum bisa bikin minuman. Iya nggak apa-apa, saya ngerti kok. Donald, kamu ngapain taruh plastik di gelasnya? Iya, udah bawa ke belakang lagi. Iya, Pak. Dah, sempul. Anak itu udah hilang ah, gara-gara kalian ya. Ih, gimana sih, Mas Bro? Anak itu tuh nggak bisa hilang. Yang bisa hilang itu jinnya. Eta. Maksud saya anak itu hilang bersama jinnya. Ah, Kang Bro. Mau itu anak itu hilang, mau anak itu pergi, biarin atuh. Waktunya sekarang kita istirahat, gitu. Hei, kalian istirahat. Saya juga pengen istirahat. Saya udah nggak lama nggak main karambol, mandi air panas, latihan soal. Itu nanti aja. Sekarang anak itu yang penting harus kita tangkap. Dan ini, dengan kain ini, saya akan mengurung jin Akbar biar dia nggak bisa kemana-mana. Wak. Bos, bos kenapa bos? Mau break dan ya bos? Bukan Om Jin, aku kebelet buang air kecil. Di mana itu toilet terdekat Om Jin? Tenang bos, buka hologram. Nenek Ijah jualan ketupat. Tunjukkan di mana letak toilet terdekat. Terima kasih. Di sono, bos. Wah, makasih ya, Om Jin. Wah, Jin, kita lihat dulu. Ya, bos. Wah. Kalian lihat anak itu? Lihat, Mas Bro. Lihat, kan? Lihat. Sekarang kalian kejar anak itu. Kemana, Mas Bro? Kesini. Itu kan tidak, Kang Bro. Ya ke sana lah, orang anak itu di sana pakai nanya ke arah mana. Iya nih lah, ini aneh. Bon, cepat, ayo. Yuk, salah, cepat. Si bos lama banget nih vivisnya. Hei Jin Akbar, mau lari kemana kamu? Eh? Dengan kain ini kamu gak bisa kabur Jin Akbar, ha? Silau, aduh. Ani silau banget. Ayo, berani. Berani apa saya? Ani harus sembunyi di pohon nih. Kamu malah masuk ke dalam pohon ya, Jin. Aduh. Kamu malah terjebak di dalam situ, Jin. Awas di kamu rasain ya. Kain sakti punya saya ini ya. Jin, gak pernah ikut pelatihan kamu ya. Awas kamu, saya kurung kamu, ha? Ya, Jin Akbar, sekarang kamu gak akan bisa lari kemana-mana kamu, Jin Akbar, ha? Waduh, aneh gak bisa keluar nih dari sini. Ini gimana keluarnya? Pohonnya dililit sama kain ajaib. Silau, men! Aja, toiletnya bersih. Jadi
Jadi nyaman makainya. Akhirnya ketangkep, Lot. Oh, no, anak ini kan ketangkep. Berarti bonus gua akan ditambah sama bos. Enak aja kamu teh. Kalau ada hakim garis juga dia yang ngelihat 2 detik sebelum kamu nangkep, saya duluan. Loh, ya enggak bisa ya, jelas aku toh, Lot, yang dapat bonus. Loh, Nino, loh, menangkapku di pundaknya lebih tinggi daripada tangkapan kamu. Jadi kamu teh ngajak berantem? Loh, kok malah ngajak berantem? Duh, kamu mulai berani sama. Oh, kali mau berantem ya? Loh, iyalah. Iya. Oh, ya udah, aku jadi wasit ya. Aku hitung. 1. Ya, ayo. 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 Satu melutan pokalongan. Rajek mesti sabuono. Jabang cipet karo tandinge. Ayo, sini. Wasit siap ya. Kamu yang duluan. Ya, siap. Ayo. Set. Wasit tetap dulu. Loh, Lot. Tadi teh yang ngitung teh anak yang tadi itu. Aduh, Lot. Kamu sih. Bonusnya hilang lagi kan. Harusnya. Aduh. Dipikir ayam dikurung. Kalian di mana sih kok saya sampai ditendang anak itu? Bangun. Sabar Om Jin. Kok? Wah. Terima kasih, Bos. Om Jin sekarang bisa keluar. Om Jin. Wah. Aduh, jinnya kabur lagi tuh. Aduh. Mas Bro, kalau jinnya datang kemari, mendingan kita kabur. Ya udah, sekarang kita kabur lagi aja. Bang. Kuak. Gantian, aneh yang ngerjain ente. Wah. Ambil dulu ya, Bos. Oke, Om Jin. Aduh, capek Mas Bro, dari tadi dikejar-kejar sama Jin. Ya gimana gak capek, orang kita ngejarnya lari. Coba ngejarnya naik taksi, pakai busway, naik pesawat, gak bakal capek. Itu bukan dikejar, namanya ya jelas gak capek kalau gitu. Ya udahlah, kayaknya Jinnya udah gak ngejar kita lagi. Gimana kalau kita ngaso di sana itu? Emang kita masuk tol Cipali? Ada tempat rehatnya. Rest area itu mah tuh udah. Enggak, Bro, saya setuju lah. Ayo. Sampai dikejar-kejar Jin. Di situ aja kita yang ngasuh. Ya udah, ayo. Wah, di sini aja Mas Bro. Wah, akar pohonnya enak. Iya. Kayaknya di sini enak buat ngasuh ya. Iya. Aduh. Tuh kan empuknya keingetan waktu di kampung. Kenapa, Bun? Nah saya ini kan dulu tukang angon. Jadi kalau waktu istirahat gini tuh pasti samping kiriku kalau enggak kambing ya kerbau. Kenapa kamu di kerbaunya lihat saya? Kambing. Dibaca marah. Iya maaf atuh, tapi Kang Bro, Bon, kalau saya mah kayak inget lagi tidur di perut sendiri. Kok bisa? Burayut lihat tuh, gendut jadi tuing gitu ngepel. Tuing. Perut sendiri gimana caranya kau? Iya, tuh lihat tuh. 11.12 tadi ini emang Aduh, Jin. Kamu kok ada di mana-mana sih, Jin? Orang lagi ngaso diganggu aja terus. Mas Bro, Lot, paling sebentar lagi kita pasti disentil sama itu, Jin. Aduh. Jin, gimana kalau sebelum disentil, Kang Bro, kita persiapan dulu. Iya, bentar, Jin. Jangan disentil dulu, Jin. Sabar. Orang belum siap didorong-dorong, lempar-lempar, bentar. Ya udah, pada siap-siap aja dulu. Udah, belum, sebentar. Udah siap? Iya, siap. Siap. Nih, terima nih. Sapuan Om Jin. Untung ya, kita nyusruknya cuma di pohon bambu. Ya juga sih, coba kalau di pohon kelapa, nanti ada buah kelapa turun, bisa benjol isi lah. Kalian jatuhnya tetap di pohon kelapa, saya yang di pohon bambu. Iya Mas Bro, di pohon bambu yang berbuah kelapa.
Jun, ada apa tante? Itu Jun, Jin Faisal lagi nyamar jadi manusia dan sekarang dia di dalam gak mau pulang-pulang. Jun, bantuin tante dong Jun, tante harus gimana supaya Jun itu gak ganggu tante lagi. Mas. Iya mbak. Mas, saya boleh minta tolong gak? Boleh. Orang ini kayak bau minyak, Jin. Gimana? Ya udah, ikut saya ya. Ini Alia. Alia dari mana? Ini kenalin pacar aku. Alia, kalau itu pacar terus ini siapa? Iya mbak, saya dan Alia sebenarnya udah 2 tahun pacaran. Udah jelas kan kenapa aku nolak kamu? Karena aku udah punya pacar. Oke. Saya ngerti kalau gitu. Saya permisi, terima kasih. Jangan buru-buru. Buru-buru, udah makan aja dulu. Gak usah, terima kasih. Saya ada keperluan mendadak. Permisi. Kenapa gak bilang dari tadi sih kalau dia punya cowok? Mendingan aku pulang aja deh ke negeri jin. Cari cewek bangsa jin. Banyak kok yang lebih cantik juga di sana. Makasih ya mas, berkat bantuan mas, cowok yang gangguin saya udah pergi. Sama-sama, saya juga senang bisa menolong kamu. Om Jin, wak. Om Jin, mana sih si Om Jin? Wak. Om Jin di sini bos. Tesan, dari tadi Jun itu curiga. Ternyata om ini om Jin, baunya soalnya bau minyak jin. Oh, jadi mas ini om Jin kamu, Jun? Betul! Wah. Badan boleh beda gedenya, tapi kalau ganteng sama dong. Wah. Terus dulu. Wah. Tante juga mau dong terus kayak gitu. Boleh. Hei. Wah.